Mukbang gak pernah muntah kan lu? Pernah kalian lihat Tan Boy Kun muntah? Di video ini Tan Boy Kun akan muntah. Kita buktikan. Hari ini kita mau tantang Tan Boy Kun dan Yudo Bungkus Network untuk latihan tinju. Mereka bilang gua siapa? Lu halu, lu halu, lu halu. Karena mereka katanya mau fight. Sesama influencer makanan, food blogger yang ada di Indonesia. Tan Boy Kun lawan Bungkus. Bungkus. Kita cari promotor mana yang mau. Oke, Tan Boy Kun lawan Bungkus. Nanti ada siapa lagi yang main? Magdalena versus Ria. Guys. Kan setinju. Betul, betul. Atau Magdalena versus Farida. Boleh. Iya, boleh. Next Carlos. Next Carlos versus siapa? Bambin. Bah, iya Next itu. Carlos versus Bambin. Las Brat. Heavyweight, heavyweight. Terus siapa lagi? Kita latihan dulu, Bang. Oke, okay. Lu udah pernah ada basic boxing enggak? Enggak pernah sama sekali gua. Enggak pernah nyoba. Lu pernah latihan? Muay Thai. Kalau gua pernah latihan Muay Thai doang. Muay Thai. Oh, berarti basic lu berdua Muay Thai. Iya. Coba, coba. Kuda-kuda Muay Thai gimana? Itu ya, juga ya. Udah lupa hampir 8 tahun yang lalu gua. Biasanya nih mantap kalau badan-badan berotot yang datang ke sini. Iya, yeah, kalau berotot mah yang ada malah pelan enggak sih, Bang? Tapi kan otot lu gede gitu kan. Tapi kardionya jarang. Jujur yang pertama kali gua pikirin ketika gua latihan boxing gua ngeri muntah. Ngeri muntah. Kalau dari gua mukbang enggak pernah muntah kan lu? Enggak lah. Enggak pernah muntah. Enggak lah. Pernah kalian lihat Tan Boy Kun muntah? Di video ini Tan Boy Kun akan muntah. Yeah. Kita buktikan. Gua enggak percaya dia bakal muntah karena staminanya gila nih orang sering lari nih. Lari keliling Jakarta dia. Lari dirinya. Let's go. Mana nih pelatih? Oh, gua pelatih. Profesional tapi nggak bisa pakai strap. Katanya profesional. Katanya profesional, strap dipakein. Justru itu di mana-mana kalau profesional dipakein bener ya? Dipakein. Iya. Atlet. Atlet. Pakai headguard, pakai headguard. Cinematic, cinematic. Helm perusak kegantengan. Lu gantengan pakai helm. Gantengan pakai helm. Yuk, naik atas ring. Gua tahu nih mau pakai sini ya. Buat thumbnail lu ya. Aman. Sudut biru di atas dulu, sudut biru. Pakai glow, pakai glow. Ini pakai ini dulu deh, cepet. Jadi ini hari ini Bungkus melawan Tan Boy Kun. Kita akan memperebutkan gelar juara tinju divisi makan. Saya lah rajanya. Meanwhile. Ingatannya apa? Terus sparring nih, Bro. Yuk, naik. Yuk. Di atas Bang, di sini, Bang. Baru belajar Hukama Strike, disuruh sparring. Nah. Oke. Okay. Yo. Buset, disirkusin kita berdua. Jangan pukul belakang kepala ya. Di bawah udel enggak boleh ya. Jangan pukul belakang. Oke. Okay. Yo. Masuk 3, 2, 1, mulai, Bro. Yang kalah tutup channel. Yang menang dapat channel KRTV.
cari poin. Ayo. Yang kuat, kaki yang kuat. Napas, napas, napas. Woi. Push. Napas, gila, napas. Bara gokil juga lu. Anjing. Ayo. Napas, napas. Perutnya lu. Satu menit terakhir. Ayo, ayo. Ayo. Battle scar bro. Ih, sobat ya. Gak bisa aku jadi jerstang gue. Wih gila lo, gokil juga. Sulit ya kalau dari tasring ya gak bisa mikir bang. Kayak robek deh bibir gue. Robek. Kering. Oh kering. Jadi gampang pecah. Ini kamu otaknya ya, ini coach, otaknya dia coach. Suruh Pak Roy ini. Gak ada, siapa yang nyuruh coba? Tadi siapa yang nyuruh? Gak tahu gue bang, gue gak tahu. Siapa yang nyuruh? Gue mau tahu. AdSense Februari ke RTP buat gue. Pas ada sponsor lagi? Iya, mampus lu. Gimana Bar? Mantap. Mantap ya? Seru kan? Gue gak biasa nyakitin orang bro. Hari ini lu nyakitin dia anjir. Itu berdarah orang, gila lu. Lanjut gak bang? Lanjut. Mereka sanggup gak? Lanjut. Lanjut. Sanggup gak? Pakai dah, satu lagi. Pakai dah. Yakin lu? Gak yakin gue. Belum siap gue. Dia jago soalnya. Harus lihat sama-sama goblok. Coba dengan lu. Gua gak tega. Gak tega dia lah. Udah begini.
Tapi ada potensi. Udah. Wah, lu enggak. Lu enggak mati ya tadi anjir. Tapi Tan Boy kan asik. Ini karena korban, korban. Masih basic, basic. Baru basic, jadi gue belum dapat ininya, guys. Oke. Mas Roy jago sih. Tapi kalau ada ini enggak? Ayo pakai gituan. Sebenarnya harusnya pakai. Iya, makanya gue enggak pakai, cuy. Baru iya. Pukulnya kenceng banget. Tapi powernya hancur gila. Tapi gini, awal-awal juga gue berdarah. Tapi lebih baik lu berdarah di sini. Nah, gue nggak masalah sebenarnya berdarah. Malah ini seru, battle scar atau kayak pengalaman lah. Cuman gue kagetnya, kirain mau pakai padding, pakai samsat, kering, sparring, sama bara, buset. Dan kita baru mulai ya. Baru mulai. Kak, lu berdua ada potensi, cuma lu ragu-ragu. Kasian, gue masih kasian. Lah, apaan lu kasian anjing? Lu bantai dia tadi. Lepas di lu tuh, kalau dia masih mundur-mundur, lu maju-maju bang. Jadi lu bisa kena tadi. Gak usah ngomong kasian lu. Hey. Gue sengaja majuin dulu, jadi lu bingung tadi. Ya makanya. Lu bingung gak? Yes, gue cara ngomong lu apa enggak? Nah, dia trauma gara-gara gak bisa kendalin powernya pas lawan gue. Makanya dia ngukur pas lawan lu bang. Yes, soalnya awalnya buat wanti, kita tuh sparring biasa. Makanya gue agak pelan-pelan, taunya jeduk. Emang dia kenceng? Kenceng, pas kenceng lah. Lu jangan sosok-sosokan, gak kenceng. Wait a minute. Speed bang. Defense tangan di atas bang. Didorong. Gua pikir sarung tangan ini empuk, ternyata orang KO karena emang sakit banget, coy. Lu jangan contoh itu kalau lihat boxing tuh kayak gitu kagak sakit ya. Hancur, gigi bisa rontok. Ini bisa mengurangi lemak kita, Dok. Ini lebih dari kardio nih. Tadi baru latihan shadow boxing udah berasa nih, latihan perut samping kalau di gym. Coba nih bakal seru kalau misalkan lu turun tinju. Nanti Pak ya. Kayak jenis istri dulu ya? Bukan, istri kita tuh melindungi kita supaya kita tidak bonyok-bonyok. Ntar pas makan nasi padang, ini ya. Kayak berasa lagi ini, ngemut nasi. Kayak kok gak sih nih? Iya. Guys, gue paling respect gue sama petinju. Gokil. Awan pas sama Yudo. Resikonya bener-bener kagak main-main, coy. Iya, mirip sama. Gue kudu spend latihan berbulan-bulan mungkin bertahun-tahun. Coach, SBC gue kayak sengaja dijebak. Itu bukan sama dia. Iya, bukan sama dia. Enggak. Itu enggak apa. Itu namanya ospek. Kamu sudah di situ berarti. Siap. Dan berarti semua orang akan WSBC pada waktunya ya. Dan mental dia ada, mental Sumateranya ada. Tabrak terus. Bah, bah. Salam dari Padang. Yoi. Kalah menang belakangan, benar enggak? Yoi. Yang penting ngali dulu ya. Yang penting mukul dulu. Yang penting mukul dulu. Karena kalau enggak mukul enggak dinilai, cuy. Oke. Gimana pengalaman hari ini kalian pertama kali boxing? Baru pertama kali diajarin cara hook, strike, jab, uppercut yang benar, tiba-tiba langsung disuruh tanding. Bukan tanding, sparring. Sparring, bukan apa-apa. Lawan gue ternyata kekuatannya setara. Mukul sama mukbang setara, bang. Mukbang. Apa yang ya? Namanya dia muk dijago nih kayaknya. Bagaimana, Bara? Oke, ini seru banget. Gue emang dari dulu, bang, pengen latihan boxing, yeah. Tapi belum ada link-linknya, jadi punya kenal Bang Roy, jadi dapat link ya. 3 bulan ya, latihan dulu, 3 bulan. Yoi, 3 bulan baru kita sparring cantik ya. Yoi. Tadi masih kayak anak STM tawuran asli, ya? Asli, gue udah mau ngangkat kaki bareng. Iya. Pasok gini nih, gue udah mau kayak gini. Jadi mereka ini tadinya barengan sama Katak Bizer gitu kan. Tawuran. Yunus. Lawan kita 200 orang ya? 200 orang menang kan lo? Menang gue. Di game. S4. Hari ini gue dipukulin sama Bang Roy. Abis itu next time gue siksa dia. Kita skipping. Kalau berhenti kecut. Hiking. Ah ya, trail running. Hiking. Nih, SBC nih gua ajak nih trail running. Tapi guys, ini kan kita kontennya di KRTV. Subhanallah banget katanya hasil dari AdSense ini akan Bang Roy sumbangin lagi ya ke yang membutuhkan. Saya akan sumbangin ke yang membutuhkan di samping kanan saya saat tidur.
Ini dari tadi ngomongin bagi-bagi duit, mentang-mentang kontennya ke bagi-bagi duit ya. Kita nggak pernah bahas AdSense ya. Iya kan, nggak ada bagi-bagi ya. Iya, AdSense tuh kayak nilai plus aja lah. Iya. Mending kita ngasih konten. Kita ikhlas. Saya nggak ada pengen dilihat. Gue AdSense dikasih ke siapapun, gue nggak peduli. Gue cuma hobi di sini. Ini bang. Kata-kata itu berawal-awal banget itu. Gini, ada kata orang, sebarkan kebaikan, jangan berhenti di kamu. Please. Yeah. Itu betul. Oh gitu ya? Inspirasi. Yoi. Jadi guys, buat yang nggak tahu di channel KRTV, ada yang bilang, tuh siapa sih baju putih ganggu banget? Wah, jahat nih orang yang komen. Lo nggak tahu, salah satu juta. Vlogger terkenal Indonesia loh. Nomor satu loh sekarang. Yeah. Nomor satu siapa? Satu dia lah. Dia mau ngomong. Dia ini senior, namanya Bungkus Network. Jadi udah 1 juta juga, gokil loh. Dan konten-kontennya dia tuh juga menginspirasi para food vlogger UMKM maksud, lokal ya. Yoi, maksud gua sendiri sering. Yoi lagi gua ngapain sering datengin konten yang udah dia datengin. Dia datang pertama abis itu dia review gua mukbangnya. Gini, dia review, dia yang cari jalan, dia yang dapet duit. Gak apa-apa, apapun yang bisa bikin UMKM maju lah. Tapi biasanya setelah gue datang, orang nontonin video lu yang lama lagi. Soalnya gue mention, misalnya ini gue tau ini. Saling gini ya, support sister. Kita mah food vlogger komunitas ya. Food vlogger yang lalu suka siapa ya? Ada tuh, rapper lapar lah. Oh iya, gak tau channelnya siapa. Dia bentar doang atau abis itu udah. Suka gue sama orangnya. Dia suka menghasut ya? Dia suka mengadu domba. Gue gak suka guys, tapi gue respect aja. Katanya lu pernah makan kepala babi. Haram, buat gue itu Haram tuyut, Lucy. Jadi enggak, nanti kalau misalnya 5 bulan lagi kita tanding, ingat video ini pas kita mulai. Ini jejak-jejak digital. Digital, ya. Awal mulai, siapa tahu nanti jadi Yudo Tyson gitu. Yudo Tyson, terus ini siapa? Muhammad King Bara. Siapa tahu headline-nya KKJ versus Yudo. Tahu kan gitu. KKJ mah enggak ada papanya sama lu. Wis, jangan gitu bang. Maksudnya porsi makannya. Mulai awal berjik ke sana tuh. Barat kalau jelas mah aing buku kan. Inilah, mulai. Angkel kong. Waduh. Kayak gede banget itu gue pernah lihat tadi. Siapa ya? Lawan dia ya? Oh, Randy Pangalila. Randy Pangalila. Iya yeah. Oke, jadi gak kapok ya? Enggak kapok? Seneng gue. Oke. Kita emang boxing itu kayaknya emang harus dipukul dulu ya, biar kita tahu ya. Biar kita sadar. Ini gue boleh-oleh nih, bibir atas. Lu minta maaf dulu, Bang. Gue minta maaf gue. Sorry bro. Udah nanti AdSense-nya Bang Roy buat lu deh. Tapi gue happy banget hari ini, gak tau kenapa. Happy. Terima kasih Bara, terima kasih Yudo sudah menghibur teman-teman semua di sini. Kita juga ya. Makasih udah mengabadikan momen pertama kita boxing ya. Ini Bang Roy kayak membuka pintu kita ini ya ke boxing. Dunia yang baru. Biar kita enggak di zona nyaman seru, terus ya. Seru. Jangan cuma bisa makan katanya. Nyaman. Nanti dicekin lagi bermakanan. Jadi abis ini gue pengen bakalan ngajak Bang Roy trail running ke Gunung Gede. Gak boleh berhenti. Kalau berhenti kita pecut. Aji, pecut. Jangan lupa, bukan ikut KW. Yeah. Gerak.